sobat-sobat Wong Desa. Pastinya masih semangat Wong Desa. Semangat dong, semangat, semangat. Kalau ngantuk silakan tuangkan kopinya Wong Desa. Wong Desa, kita masih melakukan perjalanan ada dari Kabupaten Brebes sampai ke Kabupaten Cilacap Wong Desa. Seperti apa nanti hasilnya perjalanannya ini dari Kota Bungayu Brebes Selatan ya Wong Desa. Nanti sampai ke Kota Wana simak perjalanan Wong Desa Wong Desa. Sob Des, kayak kondisinya, oh iya, kayaknya pan udan Sob Des. Ini kan nanti kalau ada kata di perjalanan saya nggak bisa merekam perjalanan secara detail ya, cek atau secara anu, karena apa namanya ceng? Karena kameranya ke ini udan udin ceng. Iya. Terus langsung lanjut perjalanan besok Des, bukan untuk gas, ceng. Betul. Mantap, gas, gas, gas. Rang sobda sobat-sobat Wong Desa, kita akan melakukan perjalanan kembali Sob Desa untuk menuju ke Kabupaten Cilacap. Pasti nek karo Mas Kenceng sing duwe kumis dawa Sob Desa, kita lagi melakukan perjalanan tur dari Pantura Brebes Sob Desa menuju ke Kabupaten Cilacap Sob Desa. Ini saya sudah anjung di daerah Kota Bumiayu, di daerah Bumiayu, tepatnya di Brebes Selatan Sob Desa. Seperti ini Sob Desa, kita nanti akan jelajah sampai ke Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Wis kota Boyoke ya ceng, Boyoke merengkel Sob Desa. Ya sob desa, Wong Desa, primen Sob Desa, masih ngintili perjalanan yang karo masih warna ke Singapura Sob Desa. Ini kita sudah anjok atau sudah sampai di flyover Kretek Paguyangan Brebes Sob Desa. Ini kita sudah sampai di daerah Paguyangan Sob Desa. Kita akan manjat-manjat Sob Desa di flyover Kretek Paguyangan Brebes Sob Desa. Ini flyover ini yang terkenal sering terjadi laka lantas Sob Desa karena trik njerunjung Sob Desa. Seperti ini adalah flyover Kretek Paguyangan Sob Desa. Kita langsung gas tipis-tipis karo Mas Iwan Kenceng Sob Des. Sob Des, sobat-sobat Wong Desa, seperti biasa seruput di seat kopi ini Sob Desa sambil menonton video perjalanan sing amburadul ini Sob Desa, perjalanan Wong Desa untuk menuju ke Kabupaten Cilacap Sob Des. Karo Mas Iwan Kenceng pasti nih kita akan gas alon-alon ceng. Sobat-sobat Wong Desa, Sob Des, kita sudah nyungus anjok daerah perbatasan Sob Desa ya ceng, bener ceng? Betul. Ini perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas Sob Des. Mantap, mantap ya ceng, mantap. Ya. Di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Pakunjen ya Sob Desa. Seperti apa kita masih lanjut ceng? Lanjut. Mantap Sob Des, tanpa pantang mundur walaupun di sana sepertinya sudah mendung ya ceng. Tapi semangat permenceng, ora boleh tidak boleh kendor. Langsung bersama petualangan Wong Desa. Sobat-sobat Wong Desa, lah miki Sob Desa, rombongan-rombongan Harley-Harley atau rombongan motor-motor moge Sob Desa melintas Sob Desa. Wow, luar biasa Sob Desa. Kita lagi melakukan perjalanan atau kita lagi masih melakukan perjalanan untuk menuju ke Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Sob Desa. Ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Banyumas Sob Desa. Tepatnya di daerah mana kita lagi ngolet-ngolet pelang Sob Desa. Ini kita juga mengisi bahan bakar dulu ya ceng ya.
Enda motor tetap jalan sob desa. Seperti apa pokoknya simak terus perjalanan Jongkar Masiwan Genteng kanggo Anjuk Cilacap sob desa. Pokoknya perjalanan kami orang Genda sob desa, tapi barangkali bermanfaat atau barangkali sob desa pengin tur dari Brebes ke Cilacap. Seperti inilah perjalanannya sob desa. Sanjung aju barang ke dari Panmarani. Tidak capek kok, seperti apa ya tinggal. Oh, kita pilih lagi kencang. Lanjut. Lanjut. Sobat-sobat wong desa. Ya wis anjuk niki, Cur. Wis anjuk ning pertigaan ya sob desa di Aji Barang sob desa. Kita tapi masih pan lanjut ya cek ya. Anjuk Kabupaten Cilacap sob desa. Sampai Banyune kan. Banyune asa sob desa. Semoga kita langsung lanjut perjalanan, langsung lanjut perjalanan. Kita beristirahat disit ngene sob desa karena ya kesel ya tanya. Betul. Ini kita dari Indrayu sampai ke Aji Barang. Aji Barang tempatnya ini percakapan. Pertigaan. Pom bensin. Ya betul. Mantap sob. Setelah ini setelah beristirahat dulu nanti kita akan lanjut di Kabupaten Cilacap pasti dah sob. Ya seperti apa medan jalannya ya tanya. Oh kata nyongen. Buru-buru, buru-buru saudara. Ini cuaca kan lagi mendung-mendung ya, cengah. Pokoknya mendung tanpa hujan, cengah. Kita istirahat dulu, saudara. Nanti kan video berikutnya, nanti perjalanan saya dari sini sampai kemana di petualangan Om. Desa.